Tapi ya itulah, itulah salah satu. Nah, ternyata kita keluar ke sini teman-teman. Jadi di sini banyak yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kita keluar di sini namanya ada pasar hobi. Nah, pasar hobi. Nah, mulai dari ujung sana tadi kita sempat lewati. Ini adalah tempat jual aneka satwa peliharaan. Ya, mulai dari burung. Cakep-cakep ya burungnya ya. Lovebird. Aduh. Burung. Ada marmut, ada ayam kate, ada burung dara, ada kelinci. Pasar satwa ini kayaknya. Ada ikan koi. Nah, ini pasar hobi ya teman-teman. Ikan hias, banyak ikan hias di situ. Ini kalau mau buat kolam tuh ikan-ikan hiasnya tuh. Nah, inilah pasar hobi. Ya. Oke, di sebelah pasar hobi ini itu tempat cakar, teman-teman ya. Nanti kita putar sana. Sekaligus saja. Nanti kita akan buat beberapa bagian ya. Karena kita satu kali perjalanan tapi sangat panjang. Jadi kita buat beberapa bagian. Nah, ini tempat saya dulu nih. Ini bakso yang cukup terkenal ini. Tetelan. Bakso tetelan. Nah, ini mulai dari sini nih. Ini gudang-gudang tempat cakar semua ini. Jadi kalau mau beli per karung ya. Belinya per karung di sini. Ya kita tidak tahu isi karungnya apa gitu. Jadi kata teman saya yang salah seorang pengusaha cakar itu ya, kita untung-untungan. Kadang-kadang harga belinya itu sekitar 1 juta, 2 juta. Tetapi harga jual kembalinya kadang-kadang, ya kalau kita beruntung bisa beruntung berkali-kali lipat. Tapi kalau sempat yang di dalamnya juga barang-barangnya ini ya, tidak juga. Nah, inilah teman-teman pusat cakar. Nah, kalau ini tempat ini salah satu tempat surganya para pendaki nih. Tuh banyak celana-celana lapangan, jaket-jaket outdoor ya. Tuh begini samping kiri kanan semuanya ini tempat cakar ini teman-teman. Jadi kalau ke Makassar dan pengen hunting baju-baju cakar ya, cap karung. Ya banyak juga sih, ada beberapa yang gengsi gitu ya, dalam tanda petik gengsi untuk membeli atau memakai barang-barang bekas seperti begini. Ya, tetapi kalau kita lihat di sini kadang kalau kita beruntung itu kita dapat barang-barang yang branded, aslinya branded. Ini semua tuh kayak celananya warna biru tuh keren. Itu celana lapangan. Dia namanya barang bekas, tidak semulus barang baru ya, teman-teman ya. Oke. Sebelah kanan saya adalah pasar Panakukang namanya. Beroperasi sampai sore. Di sini juga terdapat banyak warung kopi. Salah satu warung kopi yang cukup ramai dari pagi sampai pagi ini.
Oke, teman-teman, kayaknya sudah cukup panjang ini video yang saya buat kali ini. Nanti saya akan bagi-bagi untuk beberapa segmen saja ya, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah selalu mampir di channel saya untuk mengikuti perkembangan atau updating tentang Kota Makassar ya, khususnya untuk wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah yang mungkin teman-teman ingin ketahui ya. Jadi kalau ada request kemana-kemana gitu, bolehlah ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba telusuri sepanjang masih di dalam Kota Makassar ya. Karena sebenarnya Kota Makassar itu tidak terlalu luas, tapi padat. Tidak terlalu luas, tapi sangat padat. Kemana itu? Kita bingung ini mau kemana. Oh ini, kesini aja. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas kebersamaannya. Kita akan... akhiri video kita sampai di sini saja, dan sekali lagi mohon dukungan dari teman-teman untuk selalu mensupport saya. Mari kita berinteraksi lewat kolom komentar. Ya, semoga apa yang saya lakukan ini bisa bernilai ibadah, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Minimal bisa menghibur lah. Saya Anca Dinojeng, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terekam jika ini kodong.